Hey Klaser, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau share ke kalian semuanya cara menggunakan barang sihir COC ramuan menara jam. Kira-kira gimana untuk cara menggunakannya? Langsung saja kalian simak video dan caranya di video ini. Untuk cara menggunakannya, kita langsung buka aja barang sihir COC-nya guys. Di town hall terus ada barang sihir, kemudian kita pilih ramuan menara jam. Ramuan ini dibuat untuk mengaktifkan pelaju menara jam di desa malam atau di desa tukang ya, selama 30 menit. Jadi barang sihir COC ini hanya bisa berfungsi di basis tukang ataupun di desa malam. Di sini jadinya nggak bisa. Ini dia nggak ada tombol gunakannya di sini. Jadi kita langsung saja menuju ke basis tukangnya, guys. Nah, ini dia basis tukangnya, guys. Jika kita langsung pencet balai kotanya di barang sihir dan pilih ramuan ini, bisa, teman-teman. Tapi di sini aku ada sedikit tips buat kalian. Kalau kalian pengen menggunakan ramuan menara jam ini, usahakan ketika kalian menggunakan ini dari menara jam itu sendiri, kalian bisa menggunakan. Jadi kalian sudah menggunakan pelesat gratisnya, sehingga lebih cocok lagi. Langsung aja kalian pakai pelesat menggunakan ramuan menara jam. Jadi kita ambil aja ini ya, kita langsung percepat. Nah, kalau kita tambah, apakah bisa? Langsung aja ditambah ya guys ya. Nah, dan bisa ya guys ya. Ditambah lagi bisa? Bisa. Jadi cocoklah kalian kombinasikan pelesat gratis dari pasif menara jam itu sendiri dan juga langsung kalian pakai ramuan menara jamnya. Itu aja sedikit tips dari gua untuk cara menggunakan ramuan menara jam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Buat teman-teman, ada juga super thanks. Buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini juga bisa loh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!